Manfaat menyegarkan dari bunga mawar untuk kecantikan. Bunga mawar sudah dikenal dengan keindahan dan aromanya. Bunga ini kerap dijadikan sebagai tanaman hias, dekorasi berbagai acara, hingga kado spesial untuk sang kekasih. Terlepas dari hal tersebut, bunga mawar juga memiliki berbagai kegunaan lain, khususnya bagi kesehatan sekaligus kecantikan. Manfaat bunga ini didapatkan terutama dari air mawar. Air mawar ini dihasilkan dari penyulingan kelopak bunga mawar. Penyulingan ini akan menghasilkan cairan aromatik beserta minyak dari kelopak bunga mawar. Bunga mawar mengandung vitamin C, yang dapat meningkatkan produksi kolagen untuk menjaga elastisitas dan kelembaban kulit. Bunga mawar juga mengandung vitamin E, vitamin K, vitamin B, zat tanin, geraniol, nerol, dan flavonoid. Dengan kelebihan tersebut, tak heran, banyak produsen produk kecantikan berbondong-bondong menjadikan bunga mawar sebagai bahan utama untuk produk kecantikan. Berikut beragam manfaat dari bunga mawar untuk kesehatan sekaligus kecantikan. 1. Pelembab alami kulit wajah. Manfaat pertama dari bunga mawar untuk kecantikan yaitu untuk mengatasi masalah kulit kering. Untuk menghindari masalah kulit ini, Anda bisa mengaplikasikan air mawar sebagai pembersih atau toner wajah secara rutin. Ada banyak masalah yang ditimbulkan karena kulit kering, seperti mudah iritasi, jerawat, dan penuaan dini. Kandungan pelembab alami dan antioksidannya, tidak heran bila khasiat bunga mawar adalah sebagai pelembab wajah yang ampuh. 2. Mengatasi jerawat. Bunga mawar bisa sebagai obat jerawat alami. Cara mengatasi masalah kulit berjerawat bisa dengan memanfaatkan air mawar. Bunga mawar memiliki sifat antibakteri yang dapat menyembuhkan jerawat dengan cepat. Selain itu, terdapat etanol fenil atau senyawa antiseptik yang mampu mencegah jerawat untuk tumbuh di kulit. 3. Menghambat penuaan dini. Beberapa penelitian mengungkap bahwa satu di antara khasiat bunga mawar adalah menghambat penuaan dini. Bunga mawar dapat mengurangi garis halus atau kerutan di wajah. Bunga mawar mengandung zat pelembab sekaligus antioksidan. Kedua kandungan ini diketahui mampu menangkal radikal bebas serta mengatasi masalah kerusakan kulit yang membuat kulit tampak lebih tua. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguak potensi yang dikandung oleh bunga mawar, khususnya terkait hal ini. 4. Meredakan peradangan. Bunga mawar memiliki kandungan polifenol dan flavonoid yang memiliki sifat antioksidan dan anti radang. Kandungan ini berguna untuk mengurangi peradangan pada kulit sehingga diduga dapat meredakan gejala penyakit eksim dan rosacea. Cara menggunakannya, Anda bisa mengoleskan kapas yang sudah dibasahi air mawar pada area kulit yang bermasalah. Anda bisa mendapatkan manfaat ini tidak hanya pada kulit wajah saja. 5. Mencerahkan kulit wajah. Hal ini berkaitan dengan kandungan vitamin A dan vitamin E yang bekerja sangat baik untuk membantu eksfoliasi di kulit wajah.
Selain itu, sifat antioksidan dari air mawar mampu memperkuat sel-sel kulit dan meregenerasi jaringan kulit. 6. Mengurangi mata panda. Hampir semua orang pernah merasakan masalah mata panda. Masalah ini membuat penderitanya tidak nyaman dan dapat menurunkan tingkat percaya diri seseorang. Anda tidak perlu khawatir, Anda bisa memanfaatkan bunga mawar sebagai solusi untuk mengurangi mata panda. Anda cukup menggunakan kapas yang telah dibasahi air mawar pada area mata. Agar mata panda dapat berkurang, lakukan setiap hari menjelang tidur. 7. Toner wajah alami. Manfaat air mawar yang satu ini mungkin sudah sering Anda dengar. Air mawar sering digunakan sebagai toner atau pembersih wajah yang bisa memberikan efek menyegarkan kulit wajah. Anda bisa menuangkan air mawar pada kapas, lalu tepuk-tepuk pada permukaan wajah Anda. Lakukan cara ini sebelum tidur secara rutin. 8. Membantu menghilangkan ketombe. Selain digunakan sebagai perawatan kulit, bunga mawar juga dikenal sebagai pengobatan untuk radang kulit kepala dan menghilangkan ketombe pada rambut. Bunga mawar ini dapat dijadikan sebagai kondisioner alami yang memberikan nutrisi untuk pertumbuhan rambut Anda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga aktifkan tanda loncengnya.